Di rantau ini seorang suami yang dikatakan terlampau sayangkan isteri. Ya, istrinya meninggal dunia dan beliau ni terlampau sangat-sangat sayangkan isteri. Sampaikan bila isterinya meninggal, suami ni tak beritahu orang. Tak ada orang pun tahu sebab beliau suami isteri jauh dari keluarga, hidup bersendirian dalam sebuah kawasan perkampungan yang dalam. Jadi bila isteri mati, suami dapat tahu suaminya membiarkan isterinya dalam bilik. Oleh kerana ini adalah sebuah rumah kampung, satu rumah ke rumah yang lain jaraknya memang jauh. Dan rumah kampung ini daripada apa yang diceritakan dikelilingi dengan kawasan-kawasan hutan-hutan, pokok-pokok. Jadi ada rumah, kemudian hidup mereka ni dalam kawasan pendalaman, kampung jauh pendalaman. Rumah, kemudian ada pokok-pokok semak samun. Jalan dalam sikit ada satu lagi rumah, satu lagi rumah. Begitulah keadaan posisi rumah-rumah yang dimaksudkan di kampung ini. Jadi bila mayat isteri dah mati, dah reput, atas katil masih lagi terbaring, beliau setiap malam tidur dengan isteri. Anda bayangkan, kerana terlampau sayangkan sangat isterinya. Orang-orang kampung ni pula tak tahu yang isteri dia dah meninggal. Depan rumah dia, ya, depan rumah dia ada satu pohon. Dekat pohon ni ada buai. Jadi hampir setiap malam isterinya suka duduk dekat buai tu, dan suami akan duduk dekat luar kawasan depan rumah tu, isap rokok, isteri akan bermain buai. Ada kalanya si suami akan duduk dengan isteri. Sambil isteri duduk dengan dia bercakap-cakap, suami akan sikatkan rambut isterinya yang begitu panjang. Jadi orang kampung yang lalu depan rumah tu akan nampaklah suami isteri duduk, kadang-kadang lalu ternampak isterinya sedang bermain buai. Sampaikan pada satu hari, orang kampung yang lalu lalang kawasan tu dapat menghidu bila angin tiup bau yang amat busuk. Bau yang busuk sangat-sangat. Dipendekkan cerita, apabila hal ini diberitahu oleh ketua kampung, ramai orang-orang kampung datang dengan ketua kampung, ketuk rumah lelaki ini yang tak nak buka pintu. Setelah pujuk rayu, buka pintu, semua tersedak kerana bau bangkai yang busuk telah pun terperap dalam rumah, yang mana tingkap semua ditutup. Akhirnya mendapat tahu lelaki ini tidur dengan isteri yang dah mati di atas katil. Bayangkan mendengar misteri jam 12. Kemudian oleh kerana itu, ketua kampung mengarahkan supaya jasadnya itu dikebumikan secepat mungkin kerana dah terlampau bau busuk. Tapi suami tak dibenarkan perkara ini berlaku. Dipendekkan cerita, suaminya menjadi tak betul, menjadi gila dengan pemergian isteri buat selamanya yang ditanam dalam kawasan tanah perkuburan. Bila dia jadi gila, dah tak betul, dia masih lagi duduk dalam rumah tu. Tapi dia cuma dah tak boleh lagi berinteraksi dengan orang kampung, dah tak boleh bergaul, bercampur. Dia buat hal dia, dia buat hal dia dan dia tak campur dengan orang lain. Dari itulah katanya di kampung ini, orang kampung mula rasa dan nampak benda-benda yang menakutkan. Antaranya buai yang ada di depan rumah. Pada waktu malam, pada waktu petang, tidak ada orang yang menggunakan buai itu, tetapi buai itu akan bergerak. Dia akan bergerak seolah-olah ada orang yang duduk di atas buai berkenaan. Ada juga penduduk-penduduk menceritakan dalam kiriman ringkas ini, memberitahu mereka kadang-kala akan nampak susuk tubuh seorang wanita yang menyerupai isteri lelaki yang dah mati ini. Ya, isterinya yang dah meninggal dunia tengah duduk dekat depan rumah sedang sikat-sikat rambut yang panjang sangat-sangat. Dan dalam keratan ini mengatakan orang kampung menjadi kacau bilau, malah tidak ada orang pun yang berani. Sebabnya apa yang berlaku, setiap kali ada orang datang nak mengapa-apakan suaminya, nak suruh suaminya pindah dari kawasan tu, tinggalkan kawasan tu, bina rumah yang baru, orang yang datang tu akan terkena gangguan yang dahsyat. Akan dihalang oleh apa jua makhluk penunggu dalam rumah.